Dihajatkan dan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu ardah, bahwasanya beliau berkata, masakin qatalahul Husain. Sungguh sangat nista, sungguh sangat nista orang yang telah membunuh Sayyidina Husain sibtar Rasul salawatullah wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Sayyidina Husain dibunuh di Padang Karbala yang semuanya dirancang pembunuhan ini oleh Yazid bin Muawiyah, seorang munafik besar. Oleh karenanya lebih berbahaya orang munafik ketimbang orang kafir. Sungguh nista orang yang membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Walau dakhulul jannata bifadlillahi ta'ala, jikalau mereka diberikan karunia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlillah, dengan karunia Allah mereka bisa masuk ke dalam surga. Jikalau saja dengan karunia Allah mereka semua bisa masuk ke dalam surganya Allah, kaifa yatajarrau ahaduhum, bagaimana mereka bisa berani an yamurra bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bahwasanya bagaimana mereka bisa berani untuk melewati baginda nabi besar Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau kita lihat orang-orang Syiah tuh, ada hari Asyura mereka mukul-mukul badannya dengan senjata tajam, memukul-mukul badan mereka, menyayat-nyayat badan mereka, sampai bayi pun ikut disiksa dengan alasan karena kecintaan pada Sayyidina Husain sibtar Rasul. Itu salah besar. Hal yang demikian merupakan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan rasa penyesalan di hati cucu-cucu daripada orang-orang terdahulu, kakek moyang mereka yang telah ikut terlibat di dalam membunuh Sayyidina Husain sibtar Rasul. Itulah adab Allah di dunia, mereka menyiksa diri mereka, belum lagi adab Allah di akhirat. Menzalimi diri sendiri merupakan adalah dosa besar. Dan apa yang dilakukan dosa besar tersebut merupakan adab Allah di dunia untuk mereka, sebelum adab Allah yang sangat amat pedih di akhirat. Fahim tuh. Yang melakukan kakek moyangnya, tapi adabnya terus mengalir kepada anak cucu mereka sampai hari kiamat nanti. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Surah Al-Kahfi ayat 82. Beruntung orang yang mempunyai ayah yang saleh, karena akan ikut, kalau orang Betawi bilang akan kepayungan dari kesolehan sang ayah, sang bapak. Nah, sekarang orang-orang Syiah yang mereka memukul badannya dengan senjata-senjata tajam, itu alibi mereka, alasan mereka karena kecintaan dengan Sayyidina Husain, sedangkan itu merupakan adab Allah untuk mereka daripada keturunan orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Husain sibtur Rasul salawatullah wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fahim tum? Ini bukan karena kecintaan, itu karena penyesalan. Allah Ta'ala berikan rasa penyesalan di hati mereka merupakan adab Allah untuk orang-orang, atau orang-orang yang yakni anak keturunan daripada orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain, yang terlibat di dalam membunuh Sayyidina Husain. Fahim tum? Kata Imam Hasan Al-Basri, wallahi demi Allah, lau anna li madkhalan fi qatlihi, jikalau aku masuk ikut andil
di dalam rancangan pembunuhan daripada cucu baginda Rasul salawatullah wassalamu alaih, wa khuyirtu bil jannati wan nar, dan aku diberikan pilihan oleh Allah untuk bisa masuk surga ataupun masuk ke dalam neraka. Wa khuyirtu bainal jannati wan nar, dan aku diberikan pilihan antara surga dan neraka. Lakhtartun nara, maka pasti aku akan pilih masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Imam Hasan seandainya masuk di dalam salah seorang yang ikut membunuh Sayyidina Husain cucu baginda Rasul, kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri diberikan pilihan sorga atau neraka, lakhtartun nara, maka pasti kata Sayyidina Hasan, aku akan memilih neraka. Kenapa demikian? Khaufan, karena rasa takutku. An yanzura ilayan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, karena rasa takutku bahwasanya nabi melihat aku di dalam sorga. Nazrata ghadabin, dengan pandangan yang penuh dengan kemurkaan. Masuk ke dalam surga, apa nikmatnya kalau tidak dipandang oleh baginda Rasul dengan pandangan kasih sayangnya? Maka beliau pasti memilih neraka. Karena apa? Jika saja masuk ke dalam surga, beliau takut an yanzura ilayan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nazrata ghadabin, bahwasanya takut Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam melihat Sayyidina Hasan Al-Basri di dalam surga, nazrata ghadabin, dengan pandangan yang penuh dengan kemurkaan. Tu'dhini wa tu'dhi, sungguh pandangan Nabi yang penuh dengan kemurkaan itu dapat menyakiti aku dan dapat menyakiti hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Beliau tidak mau daripada menyakiti hati Nabi besar Muhammad salawatullah wassalamu alaih. Di dunia hati Nabi besar Muhammad sudah sakit, di akhirat lantaran melihat orang yang membunuh cucunya tambah lagi menjadi sakit. Maka beliau lebih memilih masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, dari begitu kecintaan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri kepada cucu-cucu keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.